Babak 16 besar Keker Futsal Liga untuk kategori sekolah menengah pertama atau SMP mempertemukan SMP 35 Makassar menantang SMP 2 Maros di Gedung Olahraga Sudiang Sabtu 11 Februari. Babak pertama SMP 35 Makassar sudah unggul 1-0. Keunggulan ini bertahan hingga kedua tim masuk ruang ganti. Di babak kedua, tim Spada Maros berhasil menyamakan kedudukannya 3 menit sebelum pertandingan usai. Namun SMP 35 Makassar akhirnya memastikan kemenangan di masa injury time babak kedua melalui pemain bernomor punggung 2, Ira Fajar TV.